Selanjutnya, babul muhafadzah ala ma'tadahu minal khair. Bab tentang melestarikan dari kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang positif. Jadi kebiasaan yang baik itu harus dilestarikan. Kebiasaan yang baik, yang positif itu harus dijaga. Qala ta'ala, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah ya, satu kaum, merubah nasib mereka sampai kaum itu berupaya dan berusaha untuk mengubah diri mereka sendiri. Jadi harus ada ikhtiar. Itu konsep agama kita. Enggak ada seperti Bani Israel, rezeki tiban, ma'idatan minas sama, turun apa itu hidangan dari langit. Umat ini diajari untuk berupaya dan berusaha, usaha dan usaha, ikhtiar dan ikhtiar. Maka Allah tidak akan merubah sebuah kaum dari status mereka sampai kaum itu sendiri berupaya, berusaha untuk mengubah diri mereka, untuk mengubah nasib mereka. Nah, kalau sudah ada action, maka akan ada rahmat Allah dari itu. Akan ada reaksi dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtiar. Maka Allah berfirman dalam firman yang lain, "Wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Surat Al-Hadid ayat 16, di mana, atau surat An-Nahl ayat 92, di mana ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha," dan janganlah kalian berperilaku, bersikap, bertindak laku seperti seorang wanita. Kenapa dengan wanita ini? Wanita ini berprofesi sebagai orang yang apa itu? Merajut benang, merajut benang. Merajut. Jadi pekerjaannya, profesinya merajut benang untuk dijadikan baju, dijadikan apa saja lah hasil rajutannya itu. Tetapi aneh bin ajaibnya, sepanjang malam dia merajut benang itu untuk dijadikan karya yang berguna dan untuk dijual kemudian. Dari situ dia menghasilkan sesuatu untuk menghidupi dirinya. Tapi aneh bin ajaibnya, begitu selesai dari rajutannya itu, apa yang dilakukan? Dia urai kembali hasil rajutannya tadi itu, untuk kemudian dia rajut lagi, dan begitulah seterusnya, mengurai dan merajut. Akhirnya dia tidak pernah menghasilkan karya yang berguna. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kita melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya jangan menjadi seperti wanita perajut itu. Saat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk beramal soleh, berbuat kebaikan, hendaknya kebaikan itu kita rawat. Kebaikan yang sudah kita mulai melakukannya itu kita rawat, kita lestarikan, kita istiqomai, kita ajak untuk melakukannya. Jangan setelah kita berbuat baik lalu kita kembali berbuat kemaksiatan, berbuat dosa lagi. Seperti orang yang membangun tadi itu, membangun rumah. Rumahnya sudah bangun, sudah jadi, begitu saja jadi dibongkar lagi, dirusak lagi.